Shalom teman-teman sekalian. Selamat kembali ke rancangan RR Malaysia. Hari ini topik kita adalah Lihatlah dirimu melalui firman. Oleh kerana itu, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Rom 8 ayat 1. Dalam ayat Injil pembukaan kita, Rasul Paulus yang memberitahu kita melalui roh bahawa ada dua kumpulan, iaitu orang yang hidup menurut daging dan orang yang berada di dalam Kristus Yesus yang tidak hidup menurut daging. Namun, hal itu bukan perkara utama yang dia ingin sampaikan. Sebaliknya, dia memperlihatkan gambaran tentang siapa dirimu yang sebenar. Apabila kamu mempelajari dan memahami perjanjian baru, kamu akan dapat melihat sesuatu yang dikenali sebagai prinsip cermin. Firman Tuhan adalah sebuah cermin. Kamu adalah apa yang kamu lihat di dalam firman. 2 Korintus 3 ayat 18. Oleh sebab itu, jangan baca ayat Injil tema kita dan terus menganggap bahawa kamu tidak bebas dari hukuman atau bahawa kamu masih hidup menurut daging kerana kamu melakukan kesalahan kadang-kadang sahaja. Tidak. Baca ayat yang ke-9 dari bab yang sama, ia menjelaskannya dengan lebih lanjut dengan berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Rom 8 ayat 9. Itulah Tuhan yang berbicara. Apabila dia menggambarkan orang di dalam Kristus Yesus yang hidup tidak menurut daging tetapi menurut roh, dia sebenarnya bercakap tentang kamu. Oleh itu, lihatlah dirimu melalui firman. Sebab sekarang kamu sudah dilahirkan semula, maka tidak ada hukuman untuk kamu. Apabila kamu mengerti hal ini dan hidup sewajarnya, kamu tidak lagi akan bergelut dengan tabiat-tabiat dosa, pemikiran yang jahat atau perbuatan daging. Alkitab berkata, dosa tidak akan berkuasa ke atas kamu. Rom 6 ayat 4. Lihat dirimu sedemikian, kerana sebegitulah Tuhan melihat kamu. Tuhan tahu bahawa jika kamu melihat dirimu sebagaimana Dia melihat kamu, kamu akan bertindak dengan sewajarnya. Terimalah dirimu yang Dia telah ciptakan, kebenarannya dalam Kristus Yesus, dan berjalanlah dengan sewajarnya. Tuhan Maha Mulia. Baiklah saudara-saudari, bersama-sama saya kita untuk membuat pengakuan. Aku adalah anak Tuhan yang memiliki sifat Tuhan dalam rohku. Aku dijadikan benar di hadapan Tuhan tanpa rasa bersalah, takut, rendah diri atau terkutuk. Dosa tidak mempunyai kuasa ke atas aku dan aku tidak terikat dengan belenggu perhambaan. Aku sedar akan sifat kebenaranku dan berjalan dengan sewajarnya. Tuhan Maha Mulia. Renungan tambahan kita untuk hari ini ialah dalam Rom 6 ayat 11 sampai 15, Rom 8 ayat 2 dan Galatia 2 ayat 21. Sekian daripada saya, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah, kerana menyelamatkan jiwaku.
aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.